Mas Rais lagi cek sound miniatur dulu. Horek. Apa nih? Lagu ini. Lagu kok ngene iki to? Tapi dampet tuh. Orek lagu iki. Lah kok satu komunikasi karo sikur. Lah terus sikure. Kuwi kok ana nih? Kayak biras kok ana nih? Eh alah. Malah cedek iki ngiring apa terus ngirim santai lho kok. Besarkan. Iya horak loh. Miniatur. Ini
Tapi ngelek ngono bentuke. Sing ngurusak. Hah? Sing ngurusake orang selikur itu. Ini Mas Rois lagi untuk yang aslinya seperti ini dulur, untuk kemelengkungannya. Ini seperti ini sialannya. Cuman katanya kurang gelar, terus dikasih tambah. Tambah depannya dulur, ini perbandingan. Ini yang masih mau digarap. Ini kita. Ini kemelengkungannya seperti ini, cuman malah seperti ini dulur. Ini ditambah sekitar 10 cm lah. Katanya biar work. Wu. Wong selikur karo 18 kok 18. Gua 18 wi. Sing ngomong ya. Iki mana apa sono suaranya? Urung motone urung enak, urung tukane moto. Coba tukane. Oh, inilah kesibukan Mas Rais sendiri, mantap. Yo, kaspol terus. Nah. Katanya horek. Ini mau dipat horek. Kowe suka moto apa moto drei kuwi? Nah ini dulur, ini juga mau dirubah dulur. Sudah dipersiapkan kayunya. Kita intip dalemannya. Seperti apakah penjelebutannya? Eksperimen sampai menghasilkan suara seperti gempa. Ini juga ada tamu dari jauh sana dulur untuk mengintip. Nah, untuk mau melihat sound. Sampai lembut lur lah adae. Mantap ini 21 in. Bapak bulus. Bila karan kok rata nih ini sebenarnya, kayak marah medun ini tuh. Ampuh maton. Ora sah kan CBS saya maton musuh. Alike mare power volume ne pol gitu. Ora apa-apa kok. Ya calon ya CBS dawang ya.
Ini eksperimen demi eksperimen semakin menjadi telur. Sekian dulu, nanti kita lanjut cek soundnya. Terima kasih.